Aki kan. Warnanya. Pamor batu aki di Kepulauan Riau kini mulai meredup. Meredupnya batu aki ini membuat para pedagang batu aki sepi pembeli. Selain sepi dari pembeli, banyak juga pedagang batu aki kini beralih profesi. Zul, salah seorang pedagang batu aki di kawasan Jalan Merdeka, mengatakan penjualan batu aki sekarang jauh menurun bila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Bahkan Zul menambahkan, penghasilan dalam satu hari tidak bisa dipastikan. 50 ribu lah, 50 ribu. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khalul melaporkan.